Allah kami datang. Aduh, ampun, deh Tika, ampun, ampun bertubi-tubi sama Mami. Iya Tika, Mami juga gak tahu nih. Padahal nih mulut Mami udah dikunci, Tika, rapat-rapat. Tapi gak tahu nyerocos aja nih mulut Tika. Ini rasanya ya kepala Tika tuh kayaknya mau pecah gitu Mami, mau meledak tau agak. Mami, harusnya kalau anak udah pinter, emaknya tuh harus ikutan pinter juga. Jadi tuh ngedukung kecerdasan anak gitu loh, bukannya yang ngejeblosin. Ya ampun, oh my god, gimana nih hati karena saya pusing dingin, ya pusing bertubi-tubi. Aduh, gimana dong Mami? Ini cepat atau lambat ya, Babe Sob pasti bakalan cerita masalah nikah yang Papi. Itu dia Tika, Mami juga bingung. Mami kan emang bisa cuma bingung doang. Maaf deh Tika, maaf. Maaf deh Tika. Mami kan emang cuma bisanya bingung doang. Ya Tika, maaf deh, maaf. Maafin Mami dah. Udah deh, maaf-maaf dari tadi maaf-maaf lulu. Terus sekarang kita mesti gimana nih? Gimana coba? Tika, atu-atunya cara kita cegah tuh babe lu ngomong sama laki lu. Itu juga Tika tahu Mami. Tapi gimana coba? Gimana kalau sampai yang Papi tahu masalah ini? Entu yang Papi ya bakalan hilang kepercayaan 100% ke Tika. Sing jadinya. Nggak jadi deh belanja-belanji. Udah deh persopingan hilang udah ya ampun. Itu sih bikin Atika pusing-pusing mingit pusing bertubi-tubi udah deh. Aduh Tika lu jangan bingung-bingung, jangan pusing bertubi-tubi. Lu mikir dong gimana caranya. Tika, Mami punya ide. Dapat ide, dengerin. Ide apaan? Jangan ngaco dah idenya, harus yang masuk akal. Soalnya ini menyangkut masa depan persopingan kita nih. Iya, Tika. Ini masuk akal, Tika. Dengerin. Gimana kalau kita memelas-melas aja, memohon-mohon sama babi lu. Masa dia kagak kasihanan sama kita berdua? Tika. Memelas? Iya. Memohon? Iya. Memang mempan tuh. Tika, udah bikin kita acting, memelas-melas mungkin. Masa dia kagak kasihanan sama kita berdua, Tika? Yakin? Aduh, Mami. Emang kagak ada cara lain apa? Ya ampun, Atika tuh paling malas deh sama Babe. Itu sih bakal didamprat duluan, dimarah-marahin, diceramain panjang lebar. Pusing, pusing bertubi-tubi, pecah dan nih kepala Tika pecah nih. Udah kagak ada cara yang lain. Udah itu atu-atunya. Udah kita pokoknya memelas, memohon, dijamin deh dikasihin sama kita. Daripada kagak belanja, biar aja sama Babe. Yang penting kita bisa shopping mall, Tika belanja. Hai Allah, kami datang.